Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tenak. Berjumpa lagi dalam channel Imam Samudra. Ini sekarang saya sudah persiapan untuk menaikkan satu sapi. Ini sapinya di belakang saya. Ini kemungkinan besar akan masuk di kandang kami. Dan sapi super yang ada di video tadi atau sebelumnya akan masuk ke kandang Mas Martono sebagai maskot dari kandang LBF. Simak terus proses pengangkutannya. Kilo mas, wangi. Jalan-jalan,
Garut. Ya, dan ini hasil perburuan kami pada hari ini, sahabat ternak. Ini masih lusuh seharian berburu sapi. Dan untuk sapi yang tadi akan kami masukkan ke kandang kami, ini tidak jadi karena diambil oleh Mas Martono untuk maskot kandang barunya. Dan sebagai gantinya saya mendapatkan sapi limosin, dan ini sapinya di kandang sudah. Sapinya sudah masuk di kandang kami, dan sapi baru ditaruh dengan sapi baru ini bersebelahan. Nanti akan kami review lengkap bareng dengan sapi baru yang sebelah sini. Jadi simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Itu Mas Martono mau pulang, sahabat ternak, langsung dibawa ke kandang sapinya. Sapi super. Kali apa, Mas? Ya, makasih. Sel sedino to. Ini Mas Martono langsung pulang. Mohon maaf untuk videonya. Mas, kok mbok video? Kok mbok kan bojo kerja apa ora? Kerja. Ya. Untuk proses penurunan. Untuk proses penurunannya saya tidak bisa ikut karena sudah sore.
dan rumahnya agak jauh pula. Jadi ya siap. Kalau tidak sempat memvideokan, nanti akan di videokan Mas Martono, atau nanti akan saya review ke kandangnya langsung. Yuk, hati-hati. Ini sapi super tadi, sahabat ternak, akhirnya diboyong oleh Mas Martono, tidak jadi masuk ke kandang kami karena sudah dapat ganti sapi yang lebih besar ini. Ini yang punya Mas Dirin. Jenenge Sondat rene. Wong sing Sondat sing duwe kok dah. Ini sapinya perlu diganti tali keluhnya. Ora, Mbah. Bajalah, Mbah, ora. Ini sekilas sing penting ora kaget. Kepala dan tanduknya mirip sapi Mas Joko yang bernama Jono Luko. Si botak. Untuk mengikuti update-update video terbaru kami, silahkan tekan tombol logo lonceng di bawah video ini.